Kapolsek Sawah Besar AKP Revi Minggah bersama Kanit Binmas Ibtu Budi Hartanto dengan didampingi Lurah Kelurahan Mangga II Selatan Setianto melakukan silaturahmi dengan Kapol Subsektor Mangga II Selatan, Ketua RW, LMK, FKDM, Thomas, Toga, Ormas, dan Pokdar Kamtipmas yang bertempat di Pol Subsektor Mangga II Selatan. Silaturahmi ini bertujuan untuk memperkenalkan diri dengan perangkat kelurahan dan menyamakan persepsi, serta mempererat tali silaturahmi. Selain itu, pertemuan ini juga untuk menggali informasi-informasi atau masukan dari para perangkat RW tentang masalah-masalah yang dihadapi warga. Dalam kegiatan ini, warga Kelurahan Mangga II Selatan juga mendeklarasikan penolakan terhadap berita-berita hoax demi menjaga keutuhan NKRI. Kami, warga Kelurahan Mangga II Selatan, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat, menolak segala berita hoax yang dapat memecah belah bangsa. Lawan, kejar, tangkap, adili, NKRI! Dari Jakarta, tim liputan Tribrata TV, salam Tribrata.